Hai semua, selamat datang ke channel Bermerah. Kali ni Cikki nak kongsi tentang ni pula. Anak Nurul dan Ajay bongkar detik Nurul Ajay cerai. Kesian anak-anak jadi begini. Apa ceritanya ni? Siapa yang tak kenal dengan Muhammad Faizal Mas atau nama glamour dia Ajay, yang merupakan penyanyi, pemuzik, pengubah lagu dan penerbit album yang cukup popular di Malaysia. Dan rasanya semua pun tahu Ajay pernah berkahwin dengan penyanyi Nurul Huda Abdul Wahab atau Nurul Deep tahun 1996 dulu, dan dikurniakan seorang anak perempuan, Ayu Nazira. Dan kalau dulu, dorang ni lah pasangan duet terkenal tanah air dengan 40 buah album. Sehati sejiwa, Ajay dan Nurul seiring sejalan dan serasi bersama. Sayangnya jodoh tak panjang, 10 tahun berkongsi hidup, akhirnya dorang berpisah disebabkan masalah rumah tangga. Dan nak dijadikan cerita, sebelum ni Nurul pernah dedahkan yang pelajaran anak dia dan Ajay, Ayu Nazira ni terjejas terutama sekali pada tahun 2007, setahun lepas dia dengan Ajay bercerai. Kata Nurul, anak tak dapat bagi perhatian waktu belajar disebabkan masalah rumah tangga dia. Saya akui yang bercerai sedikit sebanyak memberi kesan kepada anak. Begitu juga Ayu, yang mana sekitar 2 tahun berpisah, perpisahan kami pelajarannya terjejas teruk. Bagaimanapun, saya dan Ajay cari punca dan jalan untuk dia kembali fokus dengan pelajaran sehingga dia kembali semula seperti biasa. Tapi itu semua cerita lama, sebab SPM 2017 lepas, anak dia dah berjaya dapat 9A, dan kata Nurul, dia memang bangga dengan pencapaian anak perempuan dia tu. Alhamdulillah, memang itulah hakikat. Kalau masalah orang tua tak diselesaikan dengan elok, anak akan menjadi mangsa. Nasib baik Nurul dan Ajay dapat selesaikan masalah dengan elok, dan sekarang walaupun orang dah tak bersama, tapi hubungan keluarga masih rapat. Okeylah korang, itu je perkongsian kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Memilih untuk berada merah pen biru, you marah, I love you tiba. Sudah usah dia diulangi. Artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.